17. Tak ramai ni orang kata ya. Antara sebab kita pergi ke Taif ni, masa tu saya yang request dekat travel agent. Saya kata saya nak pergi Taif, saya nak tengok. Dia kata macam, macam mana nak buat ni? Tak pernah lagi travel buat. Kita kata cari bar lah, siapa nak ikut. Masa tu separuh daripada jemaah nak ikut, satu bar lah. Jadi kami pergi. Sejak daripada tu, jadi ramai pula orang datang Taif. Cuaca dia sejuk, dia tinggi. Dulu dia tak benar kan? Sekeluar daripada Mekah. Sekarang ni dia open sikit lah. Jadi ramai pula kawasan Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sampai ke bumi Taif ini. Ya, bumi Taif ini ada beberapa cerita yang menarik yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan menjadi Rasul, Nabi ini dia berdakwah di Mekah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, kemudian beberapa tahun secara terang-terangan. Tetapi apa yang berlaku, tidak ramai di kalangan orang-orang Mekah ini yang berminat dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ke dalam Islam pada ketika itu hanyalah orang-orang yang tidak ada pengaruh, orang-orang yang bekas hamba, bangsawan-bangsawan tidak mau terima. Kebanyakannya lah, ada jugalah bangsawan yang terima, antaranya Abu Bakar, antaranya Hamzah. Tapi kebanyakan daripada golongan-golongan bangsawan, Abu Jahalnya, bahkan Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW juga tidak mau beriman dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW apabila melihat keadaan itu, Nabi merasakan perlu ada satu plan yang lain. Satu plan yang lain, perlu bawa Islam ini keluar daripada sempadan Mekah. Maka pada waktu itu Nabi melihat, mungkin atas pertimbangan, beberapa pertimbangan, pengkaji-pengkaji sirah, mereka mengatakan Nabi SAW memilih bumi Taif sebagai satu lokasi yang awal sebelum Nabi SAW memilih Madinah. Kenapa Nabi pilih Taif? Nabi memilih Taif mengikut pengkaji-pengkaji sejarah adalah disebabkan oleh kerana 3 faktor. Mungkin kerana 3 faktor ni Nabi datang ke Taif ni. Yang pertama, kerana faktor lokasi, geografi. Lokasi yang berhampiran dengan Mekah. Kalau kita hitung, kita punya perjalanan ni lebih kurang dalam 90 km. 90 km di antara bandar yang terhampir dengan Mekah pada ketika itu. Itu yang pertama, senang nak pergi. Berbeza dengan Madinah yang kilometernya tu 400 lebih kilometer. Jadi jauh Madinah ni. Jadi Nabi pergi ke Taif dulu sebagai satu bandar yang terdekat, jiran yang terdekat lah, macam Abang Hidup sebut. Jiran yang paling hampir dengan orang Mekah pada ketika itu adalah Taif, pertama. Yang kedua, Taif ni adalah satu bumi yang sedikit tinggi daripada kawasan-kawasan yang lain. Sebab tu bila kita turun tadi, kita terasa dia punya angin tu sejuk sikit daripada angin Mekah. Kerana Mekah ni dia lembah, dia rendah. Sebab tu kalau banjir, Kaabah akan tenggelam, kan? Masa dia rendah, lembah di antara dua bukit kan, bukit Abi Qubais dan juga bukit Qaqian, kan? Jadi Taif, kawasan dia tinggi. Kenapa tinggi? Menjadi pilihan Nabi SAW kerana dari sudut perhitungan, pertahanan sesebuah bandar akan lebih kukuh apabila dia berada di lokasi yang tinggi. Senang kalau dilawan, diserang oleh musuh, dia mudah nak pertahan. Kalau tuan-tuan tengok bandar-bandar Rom yang lama, kebanyakannya di atas bukit. Pergi tengok dekat Jarash, pergi tengok dekat Ummu Qais, pergi tengok dekat Karak. Bandar-bandar lama ni berada di atas bukit, di tempat yang tinggi. Kerana nak defend bandar itu mudah. Bila orang nak serang, diserang daripada bawah. So kita kat atas ni boleh tengok.
kan, view lebih luas. Jadi mungkin itu sebab Nabi SAW memilih Taif. Yang ketiga, bumi Taif ni subur. Tadi ada Kak Habibah beli strawberry. Strawberry dia manis, ha. Mungkin sebab free agaknya, jadi sedap pula makan. Dua biji saya makan. Taif ni subur, subur dengan buah-buahan. Jadi mungkin perhitungan Nabi SAW nak bina sebuah negara memerlukan sumber, sumber makanan yang independen berbanding yang lain. Maka Nabi SAW pun datang ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kisah ni, tapi bila kita sampai ke negeri ini, tak salah untuk kita ulang cerita. Bagi siapa yang dah dengar, anggap ini sebagai satu ulang kaji. Bagi siapa yang tak pernah dengar, ini satu pelajaran baru, pengajaran baru. Tak sama bila kita dengar cerita dengan kita sampai tempat ni. Al-Waqi di antaranya, ulama besar dalam Maghazi, walaupun dalam hadis dia mempunyai masalah, dikritik banyak, dikritik hebat Al-Waqidi. Tapi Al-Waqidi ini dalam bab sejarah dia memang pakar, dia memang hebat. Dia kata, bila aku terima satu riwayat berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan satu tempat, satu peristiwa, aku akan lalu di situ, aku akan tengok kawasannya. Jadi kita berada di bumi Taif, bumi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang bersama dengan Zaid bin Harithah. Satu ketika dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadd min yawmi Uhud?" Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqit, wa kana ashadd ma laqitu yawm al-Aqabah." حين عرضت نفسي على ابن يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت بصري فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. حديثي panjang, saya baca sikit lepas tu saya terjemah. Saya baca sikit lepas tu saya terjemah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yawm Uhud?" Ya Rasulullah, pernah tak berlalu di dalam kehidupan kamu ini satu hari yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih berat berbanding hari Uhud? Tuan-tuan biasa dengar perang Uhud, nanti kita sampai Madinah kita akan pergi. Dan saya akan cerita juga berkenaan dengan Uhud. Tapi Aisyah tanya hari ini, pada waktu tu, pernah tak satu hari yang kau lalui dalam hidup engkau ni ya Rasulullah, satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya, yang lebih pedih untuk ditanggung berbanding hari Uhud? Kenapa Aisyah kait dengan hari Uhud? Hari Uhud Allah Ta'ala takdirkan kekalahan Nabi SAW dan para sahabat. Kalah, 70 orang sahabat gugur syahid, Nabi SAW cedera. Dua biji daripada hilak masuk dalam pipi Nabi SAW, tenggelam besi dua biji, sehingga ditarik oleh Abu Ubaidah, gugur gigi Abu Ubaidah dua biji. Jadi rongak Abu Ubaidah kerana nak menyelamatkan Nabi SAW. Hari ni hari Uhud, hari berat. Hamzah gugur syahid, Mus'ab gugur syahid, Hanzalah gugur syahid, Anas bin Nadar gugur syahid. 70 orang di kalangan sahabat yang besar-besar syahid. Jadi Aisyah tanya lah, ada tak hari yang lebih berat daripada tu? Apa jawab Nabi? Nabi kata, "Laqad laqitu min qawmiki ma laqit, wa kana ashaddu ma laqitu yawmal aqabah." Sesungguhnya aku dah lalui dah dengan kaum kau wahai Aisyah, aku dah lalui dah, dan yang paling berat aku terima, yang paling pedih aku terima ialah hari Aqabah. Para ulama sirah berbeza pendapat, Aqabah ni Aqabah mana? Ada yang kata Aqabah berdekatan dengan Mina, tetapi sebahagian ahli sirah kata bukan yang tu,
Aqabah itu ialah Aqabatul Taif. Satu kawasan yang namanya Aqabah juga, tapi di Taif. Kata Nabi SAW, "Hina aradtu nafsi ala ibni Yalil bin Abdi Kulal." Hari aku pergi ke Taif, hari di mana aku menawarkan diriku, aku menawarkan perjuanganku kepada seorang pemimpin yang namanya Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Siapa dia ni? Dia adalah pemimpin Taif. Nabi pergi bersama dengan Zaid bin Harithah. Nabi jumpa dengan Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nabi tawarkan perjuangan supaya Islam ni boleh subur di sini. Sebab dekat Mekah ni Nabi tak jumpa jalan dah. Tak boleh dah, tak nampak dah. Apa ruang tak ada, tak ada ruang. Maka kata Nabi SAW, "Falam yujibni ila ma'arat." Tapi dia tak terima apa yang aku inginkan. Dia tak terima apa yang aku cadangkan. Dia tak terima apa yang aku tawarkan kat dia. Dalam sebahagian kitab sirah kata, dia arahkan orang-orang dia, budak-budak muda, orang-orang yang kurang siuman, orang-orang yang kurang cerdik, untuk baling batu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baling batu. Sehingga jasad Nabi SAW berdarah. Zaid cuba untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid pun cedera. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh di kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Siapa Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah? Mereka ni orang Mekah. Tapi sebab dia orang kan bangsawan, ada kebun dekat Taif. Kebun anggur. Nanti kita akan lalu, tapi kita tak lewati. Saya cerita dulu. Nanti bila kita lalu nanti, mutawif akan cerita. Ini dah tempat dah. Yang dikatakan Nabi SAW pernah jatuh ketika dibaling dengan batu. Nabi baling, Nabi dibaling batu, jasad Nabi berdarah. Ada yang kata darah tu daripada kepala sampai ke tumit, darah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun berdoa, "Allahumma." Riwayat ni daif, tapi daif ringanlah. Dalam sirah tak ada masalah, selagi mana tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan hukum. Riwayat-riwayat yang ringan ni kita boleh guna sebagai istiqnas untuk melengkapkan cerita. Hadis yang saya baca tadi hadis Bukhari. Maka Nabi SAW dalam riwayat ni disebut, riwayat Tabarani, berdoa, "Allahumma ilaika ashkur da'fa quwwati." Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku. "Wa qillata hilati." Ya Allah, aku mengadu kepadamu kurangnya aku ni menggunakan strategi dalam perjuangan ini. "Wa hawani 'ala an-nas." Ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku, kurangnya strategi aku, dan aku mengadu aku ni hina pada pandangan manusia. Hina sungguh aku ni pada pandangan manusia. Orang yang berumur 50 tahun di balik batu. "Ya Arhamar Rahimin." Wahai Tuhan yang paling menyayang di kalangan yang penyayang. Nabi kata, "Ila man takiluni." Wahai Tuhan, kau nak serahkan aku pada siapa? "Ila man takiluni." Wahai Tuhan, kau nak serahkan diri aku pada siapa? "Ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri." Kau nak serahkan aku pada musuh ke? Kau nak serahkan diri aku ni pada orang jauh yang tak mesra dengan aku ke? Ataupun kau nak serahkan diri aku ni pada musuh yang kau jadikan aku berada di bawah kekuasaan dia? Kenapa Nabi doa macam ni? Sebagai seorang manusia, kita tak boleh nafi
di sana ada perasaan gusar, bimbang dan takut. Nabi menerima wahyu, Nabi menerima risalah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa ajak orang masuk. Di Mekah 10 tahun tak nampak jalan, pergi ke Taif pun orang tak mau terima. Maka Nabi mengadu pada Allah, ya Allah, kau berikan aku risalah untuk aku bawa, tapi tak ada orang nak sambut, tak ada orang nak sambut. Cuma dalam kisah ni tak ada siapa mati. Nabi luka, Zaid cedera, tapi tak ada siapa mati. Perang Uhud 70 orang mati, Nabi cedera juga. Nabi cedera. Tapi bila Aisyah tanya soalan, ingat soalan Aisyah tadi, apa yang lebih berat? Nabi kata hari ni lebih berat, hari di Taif lebih berat berbanding hari Uhud. Saya bila baca riwayat ni, saya mula fikir, kenapa hari Uhud dikatakan kurang penderitaan dia, kurang berat dia berbanding hari ni? Cari, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini, keadaan di mana jiwa seorang dai, jiwa seorang pendakwah, apabila dia berada dalam perjuangan, kalau dikatakan tewas dalam perjuangan ini, ada sahabat yang gugur syahid, ia lebih ringan berbanding apabila dakwah ini tidak menjumpai jalan dan ruang untuk dibawa. Kerana persahabatan itu penting, tetapi perjuangan membawa risalah lebih penting daripada hilangnya sahabat. Sahabat yang syahid, kita duka cita. Gugur mereka, kita duka cita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla kerana mereka syuhada. Tapi di Taif Nabi tak nampak jalan. Di Uhud tewas. Sedih, tapi boleh balik ke Madinah, bina kekuatan baru, bina generasi baru yang akan berjuang. Dan akhirnya generasi yang dibina itu boleh mengalahkan orang-orang Mekah ketika pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tapi waktu di sini Nabi tak nampak. Mekah tak terima, Taif tak terima, aku nak pergi mana? Nabi doa, Nabi merintih, Nabi mengadu. Tapi jiwa seorang pejuang, Nabi ini jiwa seorang pejuang, pejuang yang perjuangan yang hebat. Nabi kata illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Wahai Tuhan, tapi selagi mana engkau tak murka pada aku tak peduli. Aku akan jalan, aku akan bawa, aku akan jalan terus. Aku akan berlindung dengan cahaya wajah-Mu wahai Tuhan daripada engkau murka kepada aku. Aku akan bawa perjuangan ini. Maka dalam hadis ini disebut, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku beredar daripada Taif dalam keadaan aku sugul. Aku beredar daripada Taif dalam keadaan aku susah hati. Falam astafiq illa biqarni tsa'alib. Aku tak sedar aku melangkah ke mana, melainkan apabila aku sampai di satu kawasan yang namanya Qarnus Tsa'alib. Hari ini dipanggil Qarnul Manazil, miqat untuk orang-orang Taif. Baru kat situ baru aku sedar, aku sampai sini dah. Jauh dah kan, jauh dulu. Tadi kita jalan dekat kawasan tu, dia panggil Sailul Kabir, lebih kurang setengah jam dari sini. Nabi berjalan ni, Nabi tak sedar. Jalan, mikir masa depan, mikir dakwah, mikir apa aku nak buat ni. Tak sedar, sampai-sampai dekat Qarnus Tsa'alib dah. Farafa'tu basari, aku pandang ke atas. Nabi kata, fa'idha ana bi sahabatin qad adhallatni. Aku tengok ada awan duk mayung aku. Ni di antara mukjizat Nabi juga. Aku tengok ada awan duk mayung. Fa nazartu fiha,
aku tengok dalam awan tu, fa idza huwa Jibril. Tengok-tengok ada Jibril dalam tu. Fanadani wa sallama alaihi. Jibril pun panggil aku. Sambil dia beri salam pada aku, dia kata, ya Muhammad. Hey Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Hey Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar setiap perkataan, setiap percakapan yang diserukan, yang diucapkan, yang dituturkan oleh kaum kau terhadap engkau. Tuhan dengar. Wa ma raddu alaik. Tuhan tahu apa yang mereka buat pada engkau. Tuhan tahu tindakan mereka. Tuhan tahu penolakan mereka terhadap engkau. Tuhan tahu. Wa qad ba'athani wa qad ba'atha ilayka malakal jibal lita'murahu bi amri. Allah menghantarkan kepada kamu malaikat yang menjaga urusan bukit dalam dunia ni, supaya kau beri apa saja arahan pada dia. Lepas tu Nabi kata, malaikat jaga bukit pun panggil dia, Muhammad, bagi salam kat dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah hantar aku, kata malaikat. Allah hantar aku untuk kau berikan saja apa arahan yang kau nak beri padaku. In shit utbiq alaihim al-akhshabain. Kalau kau mahu wahai Muhammad, aku boleh angkat dua bukit yang ada kat Mekah tu. Aku angkat, aku hempapkan kat tawang tak ini. Apa jawapan Nabi? Bal arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Jangan, kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka ini golongan yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah dengan satu apapun. Maka Nabi beredar baliklah. Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi duduklah kat Mina. Orang tengah buat haji, haji jahiliyah. Nabi duduk kat Mina. Nabi ajak orang ni masuk Islam, ajak orang ni masuk Islam, ajak orang ni masuk Islam. Abu Lahab kat belakang. Abu Lahab ada kat belakang. Nabi jumpa dengan orang ni, Abu Lahab akan tolong neutralkan. Jangan percaya budak ni, dia anak saudara aku, dia ni bohong je. Sekali tak? Kita buat kerja, kita terang kat orang, datang orang kemudian, kerabat kita pula tu merosakkan apa yang kita buat. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW pada tahun tu. Sehinggalah Allah Azza wa Jalla, sehinggalah Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi-Nya dengan memberikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Lepas peristiwa Taif ni, lepas peristiwa wafatnya Khadijah, lepas peristiwa wafatnya Abu Talib, maka Nabi SAW itu diangkat oleh Allah pergi ke Isra' dan Mi'raj. Dan sebab itu dalam surah Al-Isra' Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dia? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa was-sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan, ni saya dah cerita dulu dalam kuliah, tapi mungkin tuan-tuan ada yang dengar, ada yang tak dengar. Saya ulang balik tak apa. Ayat Quran ni dia synchronize awal dengan ujung, pembuka dengan penutup. Bahkan di antara surah dengan surah pun ada synchronize. Dalam ilmu syarak dipanggil al-munasabah. Al-munasabah baina suar, kesinambungan di antara surah dengan surah. Al-munasabah baina al-ayat, kesinambungan di antara satu ayat dengan satu ayat. Dan ada juga kesinambungan di antara satu ayat tu, sinambungan dia ada. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Yang hebat itu bukan Nabi Muhammad dari sudut boleh berjalan sehingga dalam waktu yang singkat sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad itu mulia, tetapi Nabi Muhammad tidak mampu nak buat melainkan dengan kuasa yang Allah taala berikan. Maka bila kita cerita Isra dan Mi'raj,
kita perlu fokus. Kehebatan itu semuanya kembali kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan Subhanallazi, Maha Suci Tuhan, supaya kita tak tersalah fokus. Nabi Muhammad itu hamba Allah, Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Kita sayang Nabi Muhammad, tetapi yang berkuasa tetap Allah Azza wa Jal. Bila ayat awal cerita pasal kebesaran Allah, kan? Di hujung sepatutnya tutup dengan apa? Maha Kuasa yang selari dengan kebesaran Allah. Innahu, contohlah, Innahu huwal azizul hakim ke, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ke. Tapi bila ayat ni di hujung tu disebut Innahu huwal sami'ul alim, Allah maha mendengar lagi maha melihat, saya mula tertanya, apa kaitan sami'ul basir dengan ayat yang pertama ni? Kenapa ditutup dengan sami'ul basir? Allah Azza wa Jalla tidak berkata-kata melainkan dengan hikmah. Semak ayat ni turun cerita pasal Isra Mi'raj. Semak. Oh, rupanya dalam Isra Mi'raj ada peristiwa yang menyebabkan Allah memberikan hiburan kepada Rasul, kerana Nabi pada waktu tu tengah down. Nabi masa tu tengah dahsyat diuji oleh Allah. Khadijah wafat, Abu Talib wafat, kena siksa yang tu, kena bunuh yang ni. Maka pada waktu tu Allah angkat dia. Taif juga berlaku, maka Allah angkat dia. Kan tadi Jibril sebut, Inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika laka wa maraddu alaik. Eh Muhammad, Allah Ta'ala dengar apa yang kau sebut kepada engkau. Allah Ta'ala tahu apa reaksi dan tindakan mereka dalam menolak engkau. Allah tahu. Maka ayat ni nak bagi kita ni satu isyarat, apa dia? Isra' dan Mi'raj. Allah Azza wa Jalla nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat apa yang telah berlaku pada engkau sebelum ni. Allah tahu dan Allah dengar semua benda. Allah tahu. Jangan sekali-kali ingat Allah mengabaikan kau." Dan Isra' dan Mi'raj merupakan satu petanda, satu isyarat daripada Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Eh Muhammad, kalau semua pintu dalam dunia ni tutup, tak mau terima kau. Kalau semua tingkap-tingkap rumah dalam dunia ni, tingkap Taif, tingkap Mekah tertutup untuk kau, eh Muhammad, tingkap di langit, pintu di langit sentiasa terbuka untuk menerima kehadiran kau." Nak kata bayar hutang tu saya tak berani, sebab Tuhan tak hutang. Tapi Tuhan memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhan nak beri isyarat kepada Nabi. Tuhan sekali-kali tidak mengabaikan Nabi-Nya. Peristiwa ni peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa yang bila kita baca kita rasa kita tak buat apa lagi pun sebenarnya untuk agama ni, berbanding dengan apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ni mengajar kita bagaimana besar jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau orang balik batu kan, kita mau kita pergi ke dia, kita lempang aja kan. Tapi Nabi kata, jangan, kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan persekutuan terhadap Allah. Dan takdir Allah Azza wa Jalla, pada tahun ke-8 Hijrah, setelah Nabi SAW membuka kota Mekah, Nabi datang ke Taif bersama dengan para sahabat. Nabi datang ke Taif, orang Taif masih bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepung bandar Taif selama 40 hari. Dalam riwayat Sahih Bukhari, selama 40 hari. Ada sebahagian ahli sirah kata 20 hari, ada khilaf di kalangan para ulama sejarah. Nabi kepung. Kekal orang Taif tak mau beriman. Nabi arahkan sahabat, potong semua pokok-pokok yang ada kat Taif ni. Pokok-pokok buah, pokok-pokok tamar, potong semua. Supaya orang Taif ni tak dapat makan dan mereka akan mengalah. Tapi orang Taif ni pandai, tuan-tuan.
dia dah simpan bekalan makanan ni selama setahun. Jadi dia orang tak mau. Nabi berikan tawaran, siapa yang keluar daripada, sebab tak ini dulu dia ada dinding, dia macam castle lah. Siapa yang keluar daripada sini, turun daripada sini, dia akan selamat, dan kalau dia hamba, dia akan bebas. Sebab bila perang, dapat tawanan, tawanan tu akan jadi hamba, dia akan bebas. Ada seorang sahabat, dia turun, dia daripada Taif lah, dia beriman dengan Nabi SAW, dia turun. Sahabat tu nama apa? Abu Bakar. Dia daripada Bani Saqif. Taif ni Bani Saqif. Kalau yang As-Saqafi, As-Saqafi ni kebanyakannya berasal daripada Taif, kerana dia daripada Bani Saqif. Nah, jadi mereka tak mau beriman. Setelah 40 hari dikepung, Nabi SAW tengok berbalah-balah ni anak panah ni, ada logam yang dipanaskan, cair dituang, orang-orang Islam ada yang terkorban, sahabat-sahabat ada yang terkorban. Susah nak tembus ni, susah nak tembus kubur ni. Jadi Nabi SAW buat keputusan, jomlah kita balik, kita balik lah. Sahabat yang dengar, ya Rasulullah, kita nak balik sedangkan kita belum buka lagi kota ni. Dalam Islam kita tak panggil kalah kan, kita panggil buka. Kita tak buka lagi kota ni. Nabi kata, kalau macam tu pergi. Dia orang pun berjuang lagi, tak boleh. Lepas tu Nabi kata, kita balik kau Arizona. Sahabat kata, jolah balik. Nabi pun ketawa. Nabi kata, baru setuju dengan aku, sebelum ni tak setuju. Nabi pun balik. Peristiwa Hisar Taif, kepungan terhadap Taif berlaku pada bulan Syawal. Nabi buka kota Mekah pada bulan Ramadan. Bulan Syawal berlaku pengepungan terhadap bandar Taif. Tapi Nabi baliklah, tak berjaya buka. Setahun selepas itu, bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun ke-9, akhirnya puak-puak Saqif datang kepada Nabi SAW, beriman dengan Nabi. Maka benarlah apa yang diharapkan oleh Nabi SAW, akhirnya puak-puak Taif ini beriman dengan Nabi SAW. Itulah ceritanya. Ya? Jadi di belakang ni Masjid Ibn Abbas. Dikatakan masjid ni di antara masjid yang tertua lah. Dikatakan zaman Abbasiyah mula dibina masjid ni, kemudian diulang pembaikan dia, sehinggalah pada zaman Uthmaniyah dan juga pada zaman kerajaan Arab Saudi. Dan perpustakaan yang kita lalu tadi tu, dikatakan perpustakaan tu memang lama, antara yang tertua juga. Ya? Kenapa dipanggil Masjid Ibn Abbas? Kerana dikatakan Ibn Abbas meninggal dunia di kota Taif. Adalah hiasi yang mengatakan Ibn Abbas memang dikuburkan berdekatan dengan sini. Ibn Abbas ni memang dia pindah ke Taif. Dia ni sahabat Nabi SAW. Kalau siapa yang tak kenal, nama dia Abdullah bin Abbas, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya dia ni anak kepada bapa saudara Nabi SAW. Dan dia ni sepupu lah dengan Nabi. Waktu Nabi SAW wafat, dia sekitar umur 13 tahun. Jadi dia ni asalnya duduk di Mekah. Tapi dia berpindah ke Taif kerana dia bimbang, dia terbuat dosa dekat tanah haram, yang mana azab buat dosa kat tanah haram ni pedih lagi daripada buat dosa di tempat lain. Bukan sebab dia nak buat dosa, tapi sebab orang. Maka dia pun berpindah ke Taif dan berada di sinilah. Tapi Ibn Abbas ni, tuan-tuan dan puan, dia ada keistimewaan. Dia ada doa Nabi kat dia, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepahaman dalam agama, berikan dia kepandaian dalam mentafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi lepas dia dapat doa tu, dia pun berusaha bersungguh. Ditanya sahabat ni, ada riwayat kata satu masalah Ibn Abbas akan tanya dengan 40 orang sahabat dengan soalan yang sama. Dia nak dapat ilmu. Walaupun dia ada doa Nabi kat dia, tapi dia usahalah, kerana kan ilmu ni mesti tuntut. Dia tak hanya pada makan kismis jambi je. Orang Melayu kan suka makan kismis jambi. Dia makan 5 lori, lepas tu dia pergi main PS. Mana nak pandai kan, minum air jambi, lepas tu pergi merempit. Anak orang Cina tak minum air jambi, tapi dia
dia buat apa yang Tuhan suruh. Dia pergi mengaji, dia pergi belajar, dia pergi ulang gaji. Dapat 20A, anak orang Melayu buat air jambi. Dapatlah 3A, malu korang. Saya bukan anti kepada jambi-jambi air ni. Jambi air untuk sakit, untuk sihir, okey lah. Tapi jambi nak bagi terang hati ni, saya tak nampak lagi. Nak terang hati, pergi belajar. Baru terang hati. Yang tu saya tak jumpa riwayat. Yang tu saya tak jumpa riwayat. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meninggal dunia di sini, dan Sa'id bin Jubair, anak murid dia Sa'id bin Jubair menceritakan, dia kata pada hari Ibn Abbas ni wafat, waktu kami nak kuburkan dia, ada seekor burung warna putih. Kami tak pernah tengok burung tu, dia kata masuk dalam kafan Ibn Abbas dan tak keluar-keluar, dan ditanam sekali. Sebahagian ulama-ulama yang mengkaji riwayat ni sahih. Riwayat ni kuat lah. Mungkin itu adalah isyarat daripada Allah yang menunjukkan ilmu Ibn Abbas ni telah pun terkubur bersama dengan Ibn Abbas. Tokoh yang hebat, tokoh yang besar, tokoh yang bijak. Kata anak-anak murid Ibn Abbas ni, dia kata Ibn Abbas ni ada keistimewaan. Bila dia bercakap, orang akan ikut. Dia punya karisma, dia punya cara cakap dia tu dapat meyakinkan orang. Radiyallahu anhumah. Moga Allah meridai Ibn Abbas dan Al-Abbas. Wallahu alam. Syekh Wajib, tiba-tiba kan tahun ke-9 tu, tiba-tiba Saqif ni dia terima pula. Sedangkan pada tahun ke-8 tu dia tak mau. Kerana kita tahu bila Nabi SAW menguasai kota Mekah, ramai wufud, kita panggil apa, rombongan-rombongan daripada seluruh tanah Arab ni, dia orang datang jumpa Nabi SAW. Puak-puak Abdul Qais, puak-puak yang lain-lain semua pakat datang. Ada pakat datang untuk menerima Islam. Jadi mungkin pada masa tu dia merasakan, kita ni nak lawan Nabi SAW ni, nak lawan Muhammad ni, nampak tak boleh. Nampaknya makin ramai orang ikut. Maka dia follow the flow lah. Dia follow the flow. Dia tengok orang ramai duk follow, tak ada apa pun. Nabi Muhammad ni nampak ajak kita buat benda elok nampaknya. Sebab Nabi Muhammad SAW dia tak ubah semua benda yang ada dekat Mekah tu. Waktu orang Mekah buat haji jahiliah, Nabi pun buat haji juga. Tapi Nabi buanglah berhala-berhala tu. Nabi cuma bersihkan. Nabi cuma bersihkan. Sehingga kan, bukan kata Saqif saja, orang yang hebat daripada kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum ni antara, saya sebutkan sebelum ni, Bani Makhzum ni pemegang manji perang orang Quraisy. Hebat. Dia orang ni, dia ada kesombongan dia. Sehingga Abu Jahal tak masuk Islam sebab tu lah. Sebab dia kata kalau apa, bila Akhnas bin Syarik tanya dia, Muhammad ni bohong ke? Dia kata, waihab, malang kau yang bertanya ni. Muhammad ni cakap betul. Abu Jahal sebut, Muhammad ni cakap betul. Walakin idha zahaba banu Qusay bin liwa wasiqaya, fama yakunu lisa'iri Quraish. Kalau Muhammad ni, dia daripada Bani Qusay, kalau Muhammad dapat bin liwa, dia dapat pegang kepimpinan wasiqayah, bagi minum wain buat haji pun dapat kat puak dia, wan nubuah, kenabian pun dapat kat dia. Jadi Quraisy lain dapat apa? So dia tak ikut Nabi tu sebab kepentingan dia, sombong dia tu. Tapi ada satu orang daripada kalangan Bani Makhzum, nama dia Khalid bin Al-Walid. Bila Nabi SAW buat umrah pada tahun ke-7, Umratul Qadha, selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah, dan Nabi dengan Quraisy, Quraisy kata, tak, sekarang ni tahun ke-6 ni tak boleh, kau tak boleh buat umrah, balik dulu, tahun depan baru buat. So Nabi buatlah umrah pada tahun yang ke-7 hijrah tu. Nabi buat. Waktu tu Nabi bagi satu surat kepada Al-Walid bin Al-Walid, saudara kandung Khalid. Nabi bagi surat, Nabi puji Khalid. Nabi kata, Khalid ni bagus, Khalid ni akal baik. Khalid pada masa tu tak Islam lagi, tahun ke-7 tu. Jadi bila Nabi masuk je ke Mekah, Khalid dia tak suka tengok orang Islam. Dia tak suka tengok. Dia keluar daripada Mekah pada masa tu. Dia tak mau tengok, dia kata, aku tak tengok pun. Masa Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah, orang-orang Quraisy semua bakal tengok. Pasal apa orang Quraisy tengok orang Islam pada masa tu? Sebab, saya lupa nak cerita. Kebetulan bila tuan tanya ni, saya terdetik nak cerita satu benda. Madinah adalah satu bumi yang wabi'ah, satu bumi yang penuh dengan wabak sebelum kehadiran Nabi SAW. Banyak penyakit,
Sebab tu orang tak nak pergi Madinah ni. Orang pergi pun sekadar untuk bermalam sekejap, buang air sekejap. Tapi dia bukan destinasi utama. Orang tak nak pergi, orang pandang rendah orang Madinah ni. Yang ada kat situ buat-buat Khazraj dengan Aus dan orang Yahudi. Orang Yahudi sebab dia tunggu Nabi akhir zaman lah. Sebab dalam kitab dia sebut Nabi akhir zaman akan muncul di kawasan-kawasan yang macam ni. Dia orang pun cari-cari-cari, haa, ni sama. Tapi bila Nabi akhir zaman tu muncul, sebab orang Arab dia tak diterima, dia ingat Yahudi, maka dia pun lawan Nabi SAW. So bila orang-orang apa muhajirin pergi ke Madinah, diorang pindah ke Madinah, sebahagian daripada orang Mekah ni dia tak tahan dengan udara Madinah tu, dia demam. Ada yang demam sebab rindu, ada yang demam sebab memang tak tahan dengan cuaca. Kita pun sama, kadang-kadang bila sampai Mekah, sampai Madinah, demam. Orang yang mulut jahat kata, mulut capoi kata, tu banyak dosa dia tu. Tak semestinya. Kerana sahabat pun, sahabat Nabi SAW sampai ke Madinah pun, dia orang sakit sebab cuaca tu. Ha, sebab tu saya pesan kalau tuan-tuan duduk dekat luar negara ni, Ibn Qayyim pesan, dia kata kalau kita duduk kat luar negara, kita cuba makan buah dia. Kerana buah dia tu ada nutrien yang mungkin kita bertahan sedikit lah. Kita mungkin dapat imun sikit daripada buah-buahan yang ada di tempat tu. Okey, tak apa. Jadi bila pindah ke Madinah, orang-orang Quraisy ni dia orang duk anggap habislah. Dia orang ni dah pindah ke Madinah, duduk Madinah mesti lembek, kena wabak. Betul je, pakat tengok ramai-ramai buat umrah tu. Sebab tu orang lelaki bila ihram dia itibar, buka lengan kanan. Masa apa buka lengan kanan? Nak tunjuk masa. Asal Nabi suruh buka nak tunjuk masa ni. Dan tiga round pertama tu berlari anak tu, nak tunjuk fit. Sehingga orang Quraisy tengok, ui kuat dia ni. Nak membatalkan sangkaan orang-orang Quraisy yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dah, dan para sahabat ni dah jadi lemah, dah jadi lembek sebab duduk kat Madinah. Mereka kuat, mereka tegak apa ni, tegap lagi. Dan bila Nabi masuk, Nabi tanya Khalid, Nabi bagi surat pada Khalid, Nabi puji Khalid, Nabi kata Khalid orang bijak. So Khalid akhirnya baca surat tu, dia rasa macam dihargai. Ini penting lah ni kan. Kadang kita bila dakwah ni, kita kena puji-puji sikit. Strategi. Dan bila dia baca tu, Khalid pun tengok, ish, tengok no kan, Muhammad ni ramai orang bakal ikut dia, makin lama makin ramai. Jadi dia pun akhirnya buat keputusan terima Islam. Bukan sebab berhujah teruk-teruk sangat pun, tak. Pertama sebab dia dapat surat daripada Nabi, dia rasa dihargai. Yang kedua sebab dia tengok makin ramai pula orang masuk. Sebab manusia macam tu, dia follow the flow kan. Mula-mula semua tak nak ikut, tapi lama-lama bila dia jadi trend, semua bakal ikut kan, semua bakal ikut. Itu sifat manusia. Cuma kelebihan hanya Allah Ta'ala bagi, kelebihan yang besar hanya Allah Ta'ala bagi pada orang yang awal terima. Hari ni kita datang ke Taif, tak ada tempat apa-apa yang istimewa. Tak ada tanah haram, tak ada masjid Nabawi, tak ada apa. Cuba bayangkan kalau orang Taif, waktu Nabi sampai, dia terima. Dia terima Nabi. Masjid Nabawi kat sini. Kan? Tanah haramnya kat sini. Tapi sebab orang Taif tak mau terima, tanah haramnya di Madinah. Di Madinah. Kubur Nabi pun dekat Madinah. Masjid Nabawi pun dekat Madinah. Orang pun berpusu-pusu ke Madinah. Dan Madinah dapat kelebihan tu. Dan Nabi SAW pun doa kepada Allah supaya Allah bersihkan tanah Madinah, bebaskan Madinah tu daripada wabak. Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina limakah wa akrar wangqul hummaha ilal juhfa wabariklaha fisaniha wa mudia. Ya Allah, tolong jadikan kami sayang kat Madinah ni macam mana kami sayang kat Mekah tu, pun lebih lagi. Wabarik laha fi sa'iha wa muddiha. Ya Allah, berkatilah cupak-cupak dan gantang-gantang yang berada di Madinah ni. Ya Allah, pindahkan penyakit yang berada di Madinah ni pergi ke Johor. Jadi malam Nabi tidur, Nabi bermimpi ada seorang perempuan pakai pakaian hitam keluar daripada Madinah pergi ke Johor. Nabi kata, doa aku telah pun dimakbulkan. Tanah Madinah telah menjadi sihat, tanah Madinah telah menjadi elok. Jadi siapa yang duduk kat Madinah taklah menjadi lembek dan sakit. Allah. Boleh tak? Okay? Terima kasih banyak. Sudah selesailah kita punya sesi pengisian rohani. Sekarang kita pergi kepada sesi pengisian mata.
untuk shopping masing-masing. Jadi Ustaz Syafiq kan?